Oke, kita mau bahas hari ini sebetulnya Evagrius ya. Tapi ini dari bab 3, jadi saya ambil waktu kita untuk bahas satu contoh. Misalnya kalau kalian baca sebuah artikel atau sebuah buku, sebuah chapter ya. Lalu bagaimana merumuskan sebuah konsep yang kalian bisa gali lagi lebih dalam, akhirnya menjadi sebuah paper atau artikel jurnal. Nah. Lalu dapat konsepnya, dapat poin-poinnya, lalu bagaimana kita bisa kembangkan jadi sebuah artikel. Ya. Karena saya lihat ini ke bulan Maret, tapi baru sedikit ya yang konsultasi tentang topik, tentang apa namanya tugas akhir kalian. Ya. Baru 1-2 orang gitu. Nah, jadi di kelas ini saya akan pakai beberapa waktu untuk jelaskan hari ini ya. Tentu yang saya ajarkan ini kan juga pertemuan beberapa ini. Iya, saya masuk sendiri kan berarti sudah kelima ya. Nah, dari lima itu kan tentu sudah ada artikel-artikel yang kalian baca kan. Misalnya seperti minggu lalu tentang apa itu cukup ekspres, gitu. Lalu sebelumnya tentang Efrain, tentang Afrahat, ya. Bahkan di grup itu ada tentang Saint Isaac ya atau Isaac dari Suria itu. Nah itu kan kalau di rekap itu udah berapa halaman itu saya udah rekap ya. Itu sudah jadi sekitar 30-an halaman. Nah, itu kan satu artikel yang menarik yang kalian baca itu harusnya bisa mendapatkan sebuah konsep ya atau kajian yang mau kalian dalami. Konsep teologisnya. Nah itu jadi pikiran kita mesti konseptual. Konseptual itu simple ya. Apa ide utamanya? Apa ide-ide pembukanya? Ya. Nah jadi saya mau ini saya kasih contoh ya. Ini saya kasih contoh satu artikel yang tadi saya share di grup itu supaya nanti ini kita mau bahas sebenarnya pendek tapi cukup penting ya. Matius 19 ayat 21. Nah, tapi artikel yang pendek ini gimana ini? Ini satu contoh ya, satu sampel. Gimana ini kita bisa mendapatkan konsep teologisnya? Lalu dari konsep itu bagaimana nanti kita bikin thesis statement-nya, pendahuluannya, sampai nanti langkah-langkah pembahasannya itu mesti ngapain? Ya, nah nanti dapat poin-poinnya kita harus buat apa nih poin-poinnya? Oke, okay. Ya, ini hari ini kita mau coba bahas bentar. Ya, ini kan saya masuk berarti hari ini yang ke-6 ya. Dua kali kan saya absen. Oke, ini udah tanda tangan? Hah? Yang hari ini belum ya? Oh, berarti ke-6 ya. Ini yang ke-6. Nah, kita buka satu artikel ini ya. Oke. Seandainya atau misalnya ini sebuah artikel lah ya. Nah, kita baca lalu bagaimana kita bikin sebuah konsep teologis yang akhirnya dari ayat ini kalian bisa gali sebuah kajian yang mungkin orang lain belum pernah kaji. Atau ada hal-hal yang bisa kalian jadikan itu sebuah artikel yang memberi kontribusi atau sebuah tesis yang memperkaya gitu. Oke? Nah, itu kan tugas kita. Tugas paper ini. Ya, saya fokus. Ini kebaca nggak? Ya, coba kita baca Matius 19 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Satu orang bacakan. Kan? Oke, ya. Nah, untuk lebih lengkapnya memang teks ini kan dari ayat 16
ayat 16 sampai 30. Nanti kalian bisa baca ya. Tapi ayat yang penting saya ambil di situ ayat 21. Jualah segala milikmu. Misalnya di situ Yesus berkata ya, sekali lagi, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikut aku. Ada yang sudah pernah baca artikel ini? Belum ya? Tadi di grup ada yang sempat baca? Belum. Kalau kalian mau baca itu cari di mana? Kalau artikel ini? Hah? Cari di pasar, internet? Cari di mana? Hah? Di WordPress-nya mana? Ya, nggak ada WordPress Koko di sini. Ada WordPress apa itu namanya? Ah, ini. Terus, kan saya sudah kasih kalian itu buku ya. Ada di sebuah buku apa? Judulnya apa? Hah? Judulnya apa? Saya kasih kalian itu buku apa? Inspirasi buku keberapa ini? 5. Ada yang pernah baca nggak? Nah, ini kan ada di sini ya. Tapi ya kalian cuma dapat gratis ya, nggak pernah dibaca. Ini ada yang udah punya kan yang ini? Yang ini? Hah? Ada yang sudah punya? Siapa yang sudah punya? Ini. Apa yang sudah punya? Tuh, 2. Kan ada yang minta tuh kemarin. Damai, sudah punya? Sudah pernah baca artikelnya ini? Itu di halaman 231 ya. Ini, di halaman 231. Nah, ini dia. Oke? Ada kan? Ini. Kita lihat kalau udah dikasih itu ya dipelajari ya. Oke. Nah, di berarti nggak ada yang pernah baca ini, belum ya, belum inspirasi kalbu lima ini, belum. Oke, jadi tugas ya minggu depan kumpul 513 halaman diringkas setiap artikelnya biar semua kena covid. Ya. Oh, jangan masuk pada surga. Oke. Nah, misalnya kalau belum baca ya saya tanya kalian dah. Kalau kalian baca ayat ini, apa yang ada dalam pikiran kalian? Nanti. Belum ya. Oke. Boy Man. Oke, ada lagi main? Jualah, nanti ya. Kalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang yang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku.
Ya, apa yang ada dalam pikiran kalian? Mari saya isi. Harta di sini maksudnya? Harta yang kelihatan itu mendapatkan harta yang tidak kelihatan. Harta yang kelihatan seperti apa? Uang. Makanan. Dan diberikan anak itu juga kepada istri. Tapi yang lebih kelihatan. Jadi ini tentang menjual harta ya. Lalu untuk mendapatkan harta yang di surga atau harta yang begitu harta gitu ya. Ada lagi yang lain? Piko? Terlihat miskin. Miskin hal-hal dunia. Hal-hal dunia itu kayak apa? Jadi bukan harta aja ya, termasuk yang lain ya. Setuju dengan Riko kan? Ya, jadi menjadi miskin secara duniawi, gitu ya. Oke, betul. Jadi bukan hanya harta atau uang, tapi juga tadi dia bilang kok nafsu ya, hal duniawi yang lain. Oke, ada lagi? Orna tadi mau bicara? Oh, Dani, ya apa Dani? Sama. Oh, jadi harta ini bukan hanya harta kekayaan ya, kesenangan duniawi. Ini suaramu direkam, benar ya? Yang keras makanya biar masuk rekaman. Meninggalkan hak kesenangan duniawi. Jadi ini nafsu, ini harta di surga ya. Oke, ada lagi? Tangi? Pendeta Tangi? Gayanya kayaknya apa tadi dia kok? Oke, apa tangan? Benar-benar
Harta di bumi itu apa menurut kamu? Tentang materi ya. Jadi kalau misalnya nih, jualah segala milikmu dan berikan itu kepada orang miskin. Kamu sudah melakukan itu? Kalau kita di sini sudah menjual lah semua harta kita dan berikan itu kepada orang. Ya, lalu kamu datang kemari dan ikutlah Kristus. apa yang kalian tafsirkan itu sebetulnya sudah dipikirkan ya oleh Bapak Gereja, misalnya Saint Clement sini mengajarkan bahwa ini supaya kita hidup jangan terikat pada hal-hal duniawi seperti materi atau kekayaan. Hal dunia itu apa sih yang mengikat kita sehingga kita itu tidak bisa atau kita tuh akhirnya dibelenggu oleh hal-hal dunia itu dan kita terlepas dari Tuhan. Nah, salah satunya materi atau kekayaan. Sehingga Clement di sini melihat secara figuratif ya, jualah segala milikmu itu maksudnya apa? Bukan secara literal kamu disuruh jual seluruh hartamu, ya. Lalu kamu dengan miskin, nggak punya apa-apa, ikut Kristus. Nah, memang itu nggak boleh secara literal, tetapi secara spiritual, ya, atau yang sering kita sebut sebagai secara figuratif itu, artinya menjual segala milik itu, ya kamu hidup jangan terikat kepada harta atau hal-hal dunia. Ya, bukan hanya harta ya sebetulnya, apalagi nafsu tadi dikatakan kan, dan ya harta termasuk lalu apa namanya kesombongan ya, apalagi kehormatan ya, hal-hal yang membuat kita itu terikat. Oke, itu satu klaimnya. Tapi kalau kalian pernah baca cerita kehidupan Saint Anthony the Great atau Antonius yang Agung, pernah baca di kehidupan Saint-nya? Siapa yang pernah baca? Antonius the Great. Kan saya sudah bagi itu Saint-nya berapa halaman itu? Banyak banget kan? Ada yang nggak dapat kan? Yang main kisah hidup orang-orang sedikit. Ya, kalian kok miskin banget ya, semua nggak dapat. Yang kisah hidup orang-orang sedikit ini nggak punya yang kalbu lima. Yang seri sen itu pernah dapat. Nah, jadi kalian waktu itu mana ya? Saya juga lupa. Ini kalau gitu nanti kalau kalian mau ya pilih lah, ya pilih ya. Yang ini nggak ada, nah nggak punya, nah padahal kemarin udah ditawarin, nggak ada yang minta, ya sudah. Nanti kalau mau beli ya, kalau mau. Oke, ini berapa halaman ini? Ini kan ada di tulis kehidupan Saint Antonius Agung. Ini banyak banget nih. Delapan ratus halaman. Oke, terakhir ini Hartus Papillus ya. Ini semua ada di WordPress, cuma sudah saya rekap di mana di PDF. Lalu yang seri kedua yang ini ya. Nah ini kita hidup seri kedua. Ya, ini semua ya. Berapa halaman? 442 terakhir dari Gregorius dari
Tapi belum pernah baca ini ya, kalau gitu ya, Anthony the Great. Ada yang pernah baca? Nggak tahu hidupnya berarti ya. Norma? Belum ya? Atau jangan baru dengar namanya? Pernah dengar namanya nih? Tidak pernah ya. Jadi kisah hidupnya itu adalah dia orang yang saleh sebenarnya. Lalu suatu saat dia pergi ke gereja, dia dengar homili ya. Nah homilinya itu imamnya yang khotbah itu dari Matius 19 ini. Nah ayatnya yang sangat dia gumulkan ketika setelah dia dengar homili itu adalah ayat ini, ayat 21 ini. Ya, yaitu jualah segala harta milikmu, berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, lalu datanglah kemari dan ikutlah. Nah, ayat ini begitu membuat apa ya? Anton itu kepikiran gitu. Nah, itu yang satu apa namanya ya? Jadi di kelas sebelumnya saya bilang itu satu wujud kasih Allah yang dia terima ya lewat ayat itu. Nah, kasih Allahnya itu seperti apa? Jualah segala miliknya. Nah, lalu yang dilakukan oleh Antonius apa? Benar-benar secara literal. Ya, artinya dia benar menjual seluruh hartanya. Ya, waktu itu orang tuanya sudah meninggal, dia diwarisin harta yang cukup banyak. Dan dia nggak sendiri ya, dia punya adik perempuan. Oke, adik perempuan masih kecil, dia waktu itu masih umur kayak kalian, 8 gitu. Masih muda. Nah, lalu dia baca ayat ini secara literal gitu. Dia benar-benar jual harta orang tuanya. Mau dibagiin. Nah, kecuali yang bagian adiknya, dia titipkan di sebuah monastik. Ya, hartanya yang bagian adiknya yang untuk menghidupi adiknya. Tapi bagian dia jual semua. Lalu dia tersisa apa? Dia ya, cuma tersisa ya sepotong baju yang ada di badannya. Jadi dia nggak simpan apapun. Ya, semua dijual rumah dan semuanya. Lalu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, dia dilakukan San Antonio. Lalu setelah dia jual, dia pergi bertapa. Dia datang cari Kristus, ikut Kristus. Nah, jadi menafsirkan ayat ini secara literal. Lalu akhirnya dia hidup secara monastik. Ya, maksudnya hidup bertapa dan pada akhirnya itu jadi banyak murid-murid ya yang ikut dia. Gitu. Ya, nah, maka dia disebut sebagai Bapak Monasteri ya. San Antonio. Nah, jadi kalau kamu lihat Clement melihat teks ini secara spiritual, ya, tapi Anthony the Great secara literal, jadi benar-benar menjual hartanya. Nah, ini dua tafsir ini kayaknya bertolak belakang begitu ya, tapi sebetulnya, ada satu tafsiran yang baik, yaitu dari Saint Basil the Great. Ya, Basilius Agung. Ada yang pernah baca kisah hidupnya? Saint Basil the Great. Nah, saya pernah bagikan kan? Nah, dia kan seorang uskup di Kapadokia. Ya, dia juga bukan orang yang berkekurangan, dia juga orang yang kaya, gitu. Ya, dia dia punya banyak saudara, orang tuanya orang tua yang kaya dan dia juga berpendidikan dengan baik, ya menguasai filsafat zaman itu. Tapi dia juga akhirnya memilih hidup monastik, ya hidup tidak menikah tapi mengabdikan hidupnya itu seperti San Antonio the Great. Tapi dia diangkat jadi uskup dan mulai menggembalakan gereja-gereja di Asia, di Kapadokia. Oke, nah pada abad keempat. Nah, dia melihat ya, Matius 19:21 ini sebetulnya dua pendekatan baik dari Clement maupun Anthony the Great itu adalah satu pendekatan yang saling bersinergi, bisa saling melengkapi. Baik itu yang pendekatan monastik
Ya, berarti ini dari Antoni the Great ataupun non-monastik yang figuratif ini dari Clement. Dua-duanya bisa dipadukan. Nah, ini dilakukan oleh Saint Basil dalam hidup dia. Dia mengajarkan bahwa sebetulnya Tuhan Yesus itu mengajarkan pemuda itu tentang arti hukum kasih. Apa? Hukum kasih. Hukum kasih itu kan kita tahu ya, kasih kepada Allah dan sesama. Jadi bukan kasih kepada Tuhan atau kasih kepada sesama, tapi lengkap kasih kepada Allah dan juga sesama. Gitu. Nah, hukum kasih itu apa namanya? Nah, nanti kita lihat kok bisa ada hubungannya ini dengan the law of love. Ya, hukum kasih tadi. Ada hubungannya dengan kasih. Ternyata. Nah, jadi Basil itu cerita begini. Memiliki harta berlebih, sementara sisi lain banyak orang yang hidup dalam kemiskinan sehari-hari, ini yang menyebabkan pelanggaran terhadap hukum kasih. Ya, ada orang yang hidup sangat kaya, tapi mungkin tetangga kita hidupnya sangat miskin. Nah, kalau itu terjadi, berarti hukum kasih ini itu dilanggar, kata Basil. Ya, nah maka di sini Yesus mengatakan, jual milikmu berikan itu kepada orang miskin. Karena pemuda itu begitu kaya, sementara ada orang-orang miskin di sekitarnya. Nah, jadi kalau kamu mau sempurna, apa? Lakukan hukum kasih. Ya. Gitu. Oke. Nah, apa itu hukum kasih? Tadi mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, ini teks tentang hukum kasih. Ya, Basil melihat bahwa ekspresi hukum kasih itu bisa diterapkan untuk kedua pandangan tadi, baik itu yang literal maupun yang non literal atau yang figuratif tadi. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Jadi tentang hukum kasih. Misalnya kalau hukum kasih kita meninggalkan hawa nafsu, lalu mengasihi Allah itu kasih nggak? Kasih. Tapi kalau kita jual harta kita berikan kepada orang miskin itu hukum kasih nggak? Hukum kasih. Dua-duanya kasih. Karena apa namanya? Kenapa kok? Nah ini dia jelasin. Kenapa kok itu disebut hukum kasih gitu ya? Nah. Sehingga apapun yang kita miliki itu sebetulnya adalah ekstra, apa namanya, ekstra di atas kebutuhan sendiri, dan itulah diberikan kepada orang yang kekurangan dan membutuhkan. Nah, jadi kata Basil, pemuda itu punya nggak kebutuhan ekstra? Dia punya kebutuhan, tapi ekstra nggak? Berlebih nggak? Berlebih nggak? Pemuda ini berlebih nggak? Berlebih atau ekstra? Nah, maka Yesus mengajarkan kamu ekstra, kamu punya kebutuhan atau apa, kamu punya kelebihan, nah, maka itu berikan kepada yang tentu kekurangan. Nah, itulah yang dia sebut sebagai mandat distribusi. Ya, apa? Mandat distribusi. Mandat distribusi itu artinya apa? Menjaga keseimbangan di dalam satu komunitas. Yang berlebih kasih yang kurang. Itu. Yang ekstra kasih yang berkekurangan. Oke. Tapi kalau kita baca Matius 19 ini, Matius pemuda itu nangkap enggak maksudnya Yesus? Enggak, dia enggak menjalankan mandat distribusi. Maka kalau kita baca di ayat 22, ketika pemuda itu mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus, pergilah dia dengan sangat sedih sebab dia banyak harta. Dia memiliki banyak harta. Berarti dia punya banyak ekstra. Banyak. Tapi dia mau bagikan enggak yang berkekurangan? Yang misalnya orang miskin. Enggak. Berarti dia jalankan hukum kasih enggak? Nah, itulah yang membuat dia itu tidak bisa sempurna. Karena apa sih yang membuat kita itu sempurna? Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakku sempurna. Apa sih Bapak kita sempurna dalam hal kasih? Dari mana kita bisa tahu Allah itu sempurna di dalam kasih?
Nah, kita ini berada di kasih. Dari mana kita tahu Allah itu sempurna di dalam kasih? Ya, dari mana kita tahu Allah itu adalah kasih? Mengobati anak yang tunggal. Oke, okay, terus? Merendahkan diri. Apa lagi? Kematiannya. Oke, okay. Terus mana? Pintar-pintar ya semuanya. Menciptakan manusia. Oke, okay, inkarnasi, ya kan? Oke, okay. Terus apa lagi? Hah? Kesesalan. Kesengsaraan, oke, okay, penderitaannya. Oke, okay, apa lagi? Belum ada yang memuaskan aku. Apa yang dari mana kita tahu Allah itu kasih dan dia sempurna di dalam kasih? Dan sehingga hukum kasih itu adalah yang membuat kita jadi sempurna. Ya, dari mana kita tahu Allah itu sempurna di dalam kasih? Oke. Nah, yang kalian ceritakan itu sebetulnya betul. Cuma saat coba disimpulkan. Jadi dia sempurna dalam kasih itu karena dia melakukan apa? Karena dia reaching out, ya dia memberikan sesuatu dari luar dirinya. Jadi misalnya kalau kita saya ini orang yang penuh kasih, tapi saya cuma kasih ekstra saya sama buat saya itu cuma mengasihi diri sendiri, ya kan? Memenuhi hukum kasih nggak? Nggak. Jadi kalau orang yang mengasihi ekstra yang saya punya, alright, dikeluarkan dari dirimu, ya kan? Nah, Allah kita seperti itu enggak? Iya. Dia mengasihi anaknya. Ya kan? Lalu anaknya mengasihi enggak? Mengasihi dunia ini. Gitu. Jadi, kasih itu ada sesuatu yang dikorbankan dari dalam keluar. Gitu. Misalnya, dia mencipta tadi. Dia bilang mencipta dunia ini kan? Itu adalah kasih. Oke? Tapi di dalam diri Allah sendiri, ya, dapat saya Allah itu satu dalam hal esensi, tapi tiga dalam pribadi. Nah, tiga dalam pribadi itu adalah satu komunitas, ya kan, yang saling mengasihi. Ini mati. Nah, yang saling mengasihi. Nah, kalau itu saling mengasihi, gimana kita membuktikan? Bapa mengasihi anak, ya kan? Nah, anak mengasihi bapa. Itu. Ya, nah, lalu setelah itu apa? Mereka menciptakan dunia ini. Nah, dunia ini jatuh ke dalam dosa, menyelamatkannya. Dia datang, tapi untuk inkarnasi dia menembus dosa-dosa kita. Nah, itu semua apa? Perbuatan kasih yang pada dasarnya apa? Iya, pada dasarnya itu adalah apa yang Tuhan punya, satu ekstra. Ekstra apa yang Tuhan punya, anugerahnya, kasihnya. Nah, itulah yang sini menjadi apa? Yang dibagikan kepada kita. Jadi kita ini kan gambaran Allah, ya kan? Gereja adalah gambaran Dia. Nah, kita semua terdiri. Kita full of grace ini. Karena kita terima. Orang yang belum percaya enggak punya anugerah Allah, anugerah ilahi. Ya, yang dari Kristus. Kita punya. Oke, okay, berarti kita punya ekstra nggak? Punya, ya, ekstra. Lalu kalau kita bagikan itu kepada orang yang berkekurangan, itu disebut kasih nggak? Iya, baru disebut kasih. Makanya Yesus bilang di sini, kamu berkelebihan dalam harta milik. Ya, kebetulan dia pemuda yang kaya. Tapi Yesus bilang apa? Berikan itu kepada orang miskin. Berarti orang yang berkekurangan. Kekurangan, jadi yang ekstra kepada yang kurang, yang minor, yang mayor kepada yang minor, kan gitu. Nah, itu baru disebut hukum kasih, atau kamu punya kasih. Nah, dari mana Allah punya kasih yang sempurna itu, ya kita bisa lihat. Kita bisa lihat ciptaannya, kita bisa lihat karya keselamatannya, ya, kita bisa lihat anugerah yang dia berikan kepada kita, itu semua ekstra yang Tuhan kasihkan kepada kita.
Nah, sehingga kita punya ekstra. Nah, lalu kita sebagai gereja atau sebagai komunitas, ekstra apa yang kita bisa berikan? Ya. Nah, misalnya dalam hal apa? Dalam hal sosial. Ya. Jadi kita orang gereja, kita orang Kristen adalah orang-orang yang punya ekstra anugerah Allah yang bisa melayani hal-hal yang sosial, bersifat sosial, membantu orang miskin, orang apa namanya, orang yang berkekurangan, mungkin orang yang kena sakit, orang yang kamu lihat ya, gereja mendirikan kayak Basil itu, dia mendirikan apa pada zaman itu? Dia mendirikan rumah sakit. Pada waktu itu di Kapadokia itu mengalami kelaparan yang hebat. Dia jual seluruh hartanya, literasi memang, gitu, ya. Dia jual apa yang dia punya, dia bagikan itu kepada orang-orang yang kelaparan. Nah, kenapa? Karena dia punya ekstra. Ekstra apa yang kita punya? Yang Tuhan kasih kepada kita. Kalau semua orang percaya di dalam Kristus, jelas kita punya extra grace. Kita bisa bagikan. Oke? Grace itu, anugerah itu, berarti kamu punya faith. Benar nggak? Nah, itu kamu bisa bagikan faith-nya. Kamu bisa ceritakan pada orang yang miskin. Miskin dalam hal nggak punya faith berarti. Ya kan? Dari faith itu kamu punya perbuatan nggak? Apa? Dari perbuatan kamu... dari faith itu kamu punya pengetahuan enggak? Oke? Dari faith itu kamu punya pengetahuan, bahkan mungkin Tuhan berkati kamu dengan talenta, kekayaan, karunia. Itu ekstra. Ekstranya semuanya dari Tuhan enggak? Tadi ada yang bilang harta itu juga titipan. Tadi siapa yang bilang? Titipan ya kan? Itu berarti dari Tuhan. Oke? Nah, kalau dari Tuhan, kalau kita adalah gambarannya Tuhan, maka ekstra yang kita berikan itu sama seperti Tuhan. Berarti dia reach out bagi. Nah, maka di sini ayat yang penting adalah apa? Berikan itu kepada orang-orang miskin. Nah, itulah hukum kasih. Tapi kalau kita cuma punya ekstra, lalu buat diri kita sendiri, itu kasih Tuhan. Atau Allah itu kasih. Tapi cuma buat dirinya kasih. Enggak, ternyata dia punya ekstra, anugerahnya tuh begitu ekstra, enggak pernah habis, ya kan? Tapi dia simpan sendiri, berikan kan? Kepada semua manusia. Nah, itu perfectnya di sini. Nah, kita juga seperti itu. Paham enggak maksud saya? Oke? Nah, itu yang disebut sebagai oleh Basil mandat distribusi. Nah, sebab itu, untuk menjalankan apa namanya ini, mandat distribusi ini, apa yang kita kerjakan ini ya, perlu membatasi kebutuhan sendiri dengan cara berbagi kasih kepada yang kekurangan. Oke, kita perlu membatasi kebutuhan sendiri dengan cara berbagi kasih kepada yang kekurangan. Nah, tanpa membatasi kebutuhan, pasti kita tidak bisa berbagi. Oke? Yang namanya ekstra itu adalah di atas kebutuhan sendiri. Nah, masalahnya adalah kebutuhan kita itu selalu terasa kurang. Kita merasa, saya masih butuh ini. Sehingga nggak ada ekstranya. Masuk terus, gitu. Nggak ada keluarnya. Nggak ada ekstranya soalnya. Kenapa? Karena kita tidak membatasi kebutuhan kita sendiri. Ya. Nah, ini bisa kita bisa baca ya perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang kaya dan bodoh dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Ya, kita tahu ceritanya ya. Ini kan semua orang-orang Farisi ya. Baca Lukas 12 ayat 21, itu cerita ada orang kaya yang terus menumpuk hartanya kan. Gitu. Berarti dia punya kebutuhan nggak orang itu? Punya. Tapi ekstra nggak? Ekstra. Sampai dia apa? Sampai dia mendirikan rumah yang diperluas. Ya kan? Coba kita baca ayat 18.
Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat, aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barang itu. Lihat, yang dilakukan orang kayanya adalah apa? Merombak lumbung-lumbungnya. Ya, kita tahu lumbung itu tempat menyimpan iya, padinya lah atau materinya di sini. Lalu dia akan mendirikan yang lebih besar. Nah, ini artinya apa? Kebutuhannya tidak dibatasi. Sehingga ekstra yang dia punya itu enggak cukup. Artinya ya sebetulnya enggak ada ekstra bagi dia. Padahal apa? Padahal itu sudah lebih dari cukup. Nah, kenapa? Sudah merombak lumbung, berarti sudah banyak ini. Oke? Nah, merombak lumbung ini adalah figurasi dari kebutuhan yang diperluas. Lumbung itu adalah kebutuhan manusia. Lumbung itu adalah kebutuhan kita. Kayak lambungmu lah. Kebutuhanmu. Iya kan? Akan makanan. Tapi yang namanya makan, kalau lambung itu masuk aja bisa. Seberapapun bisa ya kan. Dimuntahin lagi, masuk lagi. Gitu. Jadi zaman Eropa dulu, orang-orang kaya di kaisaran itu, kerajaan itu ya makan, puas, mereka muntahin lagi, makan lagi. Ya, nah, namanya Gluttony gitu ya. Oke. Okay. Nah, ini bukan cerita lambung, ini lumbung. Lumbung itu adalah kebutuhan manusia. Merombaknya berarti apa? Kebutuhan yang disesuaikan lagi di dalam atau dengan keadaan yang terjadi di sekitar. Nah, kalau orang yang kaya itu dia punya kebutuhan, lalu dia merombak kebutuhannya itu sehingga sebetulnya dia disebut bodoh karena apa? Karena dia tidak berbagi dengan orang-orang yang miskin. Artinya apa yang dilanggar oleh orang kaya itu? Hukum kasih. Ya, hukum kasih. Sebab dia berlebih, tetapi dia tidak atau dia mengabaikan yang berkekurangan. Karena di sini Tuhan tidak menyalahkan jadi orang kaya. Gitu. Tapi ekstra yang kamu miliki itu tidak boleh kamu simpan sendiri. Ya. Nah, orang kaya itu tidak berbagi ekstra yang dia miliki sehingga dia akan terus-menerus merombak lumbungnya. Dan ini adalah pekerjaan yang tanpa henti dan sia-sia. Inilah kebodohan jika kita hidup dalam kerakusan dan tidak menjalankan mandat distribusi. Ya. Jadi kita orang percaya, kita adalah gereja, kita wajib menjalankan namanya hukum kasih. Yang namanya hukum kasih berarti Tuhan sudah menitipkan kasih kepada kita. Ada ekstra yang kita bisa berikan. Karena kalau kita nggak punya, kita nggak bisa memberi. Nah, kita punya, berarti itu ekstra. Punya untuk kebutuhan kita, tetapi lebih dari itu adalah ekstra. Nah, masalahnya adalah lebih dari itu aja kita nggak tahu. Karena apa? Karena kita nggak pernah membatasi kebutuhan sendiri. Seperti orang kaya ini, kebutuhannya tidak pernah cukup. Nah, sekarang kita jujur deh sama diri kita. Ya, kita jalankan nggak mandat distribusinya? Oke, okay. Misalnya yang namanya kebutuhan kita itu gimana kita ukur? Yang katakan cukup, oke, okay. Ini udah lebih, berarti ekstra. Nah, pernah nggak kita dapatkan yang ekstra itu lalu kita berbagi? Nah, gitu. Nggak pernah. Mungkin yang nggak pernah kalian pikirkan ini adalah oh ya, yang saya berbagi itu sebetulnya ekstranya. Gitu. Nah, kalau kita nggak pernah batasi ya kita nggak pernah dapat ekstra itu. Betul maksudnya. Mesti dibatasi. Karena kalau nggak dibatasi seperti orang kaya itu dia akan merombak lumbungnya terus. Ya kan? Nah, kenapa orang kaya itu tidak berhenti merombak lumbung? Padahal dia stok aja sudah cukup ya. Kan? Nah, tapi karena dia tidak batasi, akan terus. Ya, nah kalau maksudnya sebenarnya cerita tentang keserakahan, keperakusan.
avaris, ya keserakahan. Ini salah satu dosa atau hal-hal duniawi yang mematikan, yang mengikat kita. Ya, tapi kita nggak usah cerita nih orang kaya lah ya. Kita mungkin sedikit orang-orang yang sederhana. Kita bukan lahir dari keluarga yang konglomerat atau apa gitu ya. Tapi seringkali kita merasa kebutuhan saya itu apa? Nggak pernah cukup nih. Dikasih 1.000 minta 2.000, ya. 1 juta minta 2 juta. Emang angka itu ada batasannya? Nol itu bisa berapa sih? Kita nggak bisa batasi ya. Oke. Nah kalau kita udah ngalami misalnya ya, mungkin sekarang kita belum ngalami. Saya masih miskin lah. Saya pingin tarik uang yang banyak. Banyak itu berapa ya? Ya mungkin M 1M gitu. Oke. Dan lo kalau sudah dapat 1M, nggak cukup sih. 2M. Lama-lama apa? Banjir ya. Ember itu. Nah, artinya apa? Artinya kita nggak pernah bisa cukup. Nah, oleh sebab itu, kita ingat lagi. Ya, ini ada kapan kita bisa menjaga mandat distribusi. Berarti nggak tunggu kita jadi orang kaya. Kapanpun, apapun keadaan kita itu di gitu ya. Kenapa kok seperti itu? Karena kita yang perlu batasi. Misalnya kebutuhanmu segitu, ya kamu harus lebih. Saya nggak mau. Saya mesti belajar. Misalnya ini, contohnya kamu dikasih orang tuamu 100.000. Aduh, nggak cukup ini. Oke, nggak apa-apa. Kamu minta lain orang tuamu. Karena kamu kasih 250. Nah, terus kamu pakai, kayaknya nggak cukup juga ini. Kenapa? Minta lagi 500, dikasih lagi. Pasti kan nggak, kamu akan minta lagi lebih banyak. Iya, pasti itu. Ya, toh? Nah, kenapa kok kamu minta akan lebih banyak? Kamu tidak batasi, dikasih berapapun, masuk. Gitu, minta 200, malah orang tua mungkin kasih 250. Kebetulan nih. Ya kan? Nah, dikasih 100, kurang, minta lagi 500. Dikasih 500, dikasih 1 juta, dikasih berapapun, itu lumbung kamu. Tapi kamu terus nggak pernah batasi. Jadi kamu mesti batasi gitu. Misalnya dikasih 100 pun, kamu harus mengatakan more than enough, lebih dari itu. Berarti ada ekstra. Dikasih 50.000 pun ada ekstra nggak? Ada ekstra. Dikasih 100.000 ada ekstra nggak? Ada ekstra. Nah, it means that kamu harus membatasi itu. Membatasi kebutuhanmu. Ngerti nggak saya? Oke? Bukan waktu nanti lah. Kalau saya sudah kaya atau saya dikasih banyak, oh baru ada ekstra. Sekarang dulu. Enggak. Apapun kita dikasih sudah ada ekstra. Ya. Nah, itu kenapa? Karena dengan ekstra ini berarti kita punya satu kewajiban untuk menjalankan mandat distribusi. Nah, kalau enggak ada ekstra, kita enggak bisa memberi. Kalau kamu selalu merasa miskin, ada orang kaya yang spiritnya mentalnya miskin kan? Ya kayak orang kaya bodoh ini. Dia banyak tapi sebetulnya dia enggak punya ekstra untuk beri, karena dia simpan terus, nggak pernah cukup. Nah itu tadi tanpa henti dan sia-sia, maka dia disebut orang kaya yang bodoh. Kenapa? Karena dia nggak menyadari dia sudah punya banyak ekstra, tapi merasa nggak cukup. Dia simpan terus. Itu namanya kerakusan. Jadi dia melanggar hukum kasih itu. Nah itu yang membuat dia binasa. Ya maka Tuhan dalam baca kita Lukas 12 itu. Kalau nyawanya diambil, apa gunanya itu kan? Ya, kalau malam ini juga nyawanya diambil, makanya itu semuanya sia. Jadi pada ini, oke? Nah, Basti menyatakan bahwa ekstra menyimpan ekstra itu untuk diri sendiri sama seperti pencuri. Bahkan apa? Membunuh. Pembunuh.
Nah, dia ambil contoh kasus kelaparan. Jika yang kaya hanya berpangku tangan dan melihat orang-orang itu mati kelaparan, maka bukankah dia sama seperti penghuni? Iya kan? Nah, zaman itu Basil di dalam satu kemiskinan ya luar biasa. Ya, kita bisa tahu kayak cerita Yusuf juga ya kan? Oke, Basil itu mungkin ya the second Joseph ya. Orang Israel itu dalam kelaparan begitu. Lalu mereka tarik Yusuf. Yusuf itu tolong pembangkannya. Ya kan? Kenapa? Karena Yusuf punya ekstra. Coba Yusuf hidup dalam kemiskinan juga. Ya, dia nggak bisa menolong. Nah, kita atau Basil di sini, dia tidak mungkin ya berpangku tangan melihat apa orang-orang itu mati kelaparan. Nah, sehingga dia menjalankan yang namanya mandat distribusi. Nah, dengan menjalankan mandat distribusi itu, ini adalah mempertahankan sebuah etika ketahanan atau the ethic of sustainability ya, sustain itu artinya ketahanan ya. Jadi dalam sebuah komunitas yang bertahan, yang seimbang itu adalah komunitas yang menjalankan mandat distribusi sehingga punya etika ketahanan dalam sebuah komunitas. Contoh, kita nggak usah jauh-jauh lah, komunitas kita sendiri yang di depan mata kita ya, ada yang Tawok dan Celek gitu, atau komunitas Soteria di sini. Nah, gimana mandat distribusinya ya, gitu. Apakah sekolahnya kita menjalankan orang yang berkekurangan dibantu orang yang berkelebihan, orang yang berkelebihan yang punya ekstra menolong yang berkekurangan. Misalnya kalian bisa apa namanya, bisa kuliah di sini, itu tentu ada orang yang ekstra di luar sana ya kan, yang memberikan kepada kita fasilitas pendidikan di sini, kebutuhan kepada kita yang mungkin kalau disuruh bayar misalnya full begitu nggak mampu kan kita, benar nggak ya kan? Itu mandat distribusi. Tapi kita yang diberi misalnya tadi saya katakan ekstra itu akan ada ekstra kalau kita batasi kebutuhan kita. Nah, saya contoh komunitas Aklamalah. Nah, jalannya nggak mandat distribusinya? Etika ketahanannya dijalani dalam sebuah komunitas itu. Artinya apa? Jalannya nggak hukum kasih itu yang ekstra berikan pada yang kurang. Nah, itu mesti dijalani. Kayak gitu. Ya. Apa sih yang ekstra yang kita punya? Ya, apa sih ekstra yang mungkin nggak hanya soal materi, tetapi ya saya ikut kayak Clement di sini ya, bukan hanya soal materi di sini, tapi hal-hal yang membuat kita tuh merasa terikat dan kita nggak mau beri. Yang salah satunya memang uang ya, tapi kan masih banyak yang lain. Oke? Nah, tetapi bagian kita adalah gini. Penting menjaga keseimbangan ya, berbagi lupu antara kebutuhan sendiri dan orang-orang berkekurangan itu adalah keadilan. Setiap sen ya, maksudnya setiap uang yang kita keluarkan, yang kita dapatkan di situ adalah nilai keadilan sosial bagi diri kita dan orang lain. Jadi artinya gini, kamu dapat berapapun ya, misalnya kan ini sekarang kalian tuh katakanlah mungkin punya tabungan, atau kalian pelayanan dapat berkat nanti, atau kalian masih diberi orang tua, itu artinya kan kita punya uang, atau kita katakanlah kita punya materi ya. Tetapi itu bukan 100% milik kalau kita batasi ya, kalau kita batasi kebutuhan kita. Tapi kalau kita nggak batasi ya, tadi saya bilang 100.000 itu ya nggak cukup juga, benar nggak? Kamu dikasih 200 ya nggak cukup juga. Nanti dikasih 300, ya nggak cukup juga. Dikasih 1 juta pun nggak cukup. Oke, kalau kita nggak batasi. Tapi apapun yang kita miliki, kalau kita batasi, berarti itu ada ekstra untuk orang lain. Walaupun itu kecil. Gitu. Memang Tuhan kasih contoh yang besar ya, kayak orang kaya yang memiliki lumbung itu begitu banyak. Ini satu contoh yang apa namanya, yang
kelihatan kontras gitu ya. Tapi kita bisa jadi loh kayak orang kaya yang bodoh. Kenapa? Karena kita melanggar hukum kasih tadi. Kita punya ekstra tapi kita nggak memberi. Gitu. Atau kita kayak orang kaya yang bodoh, kita nggak tahu ekstra kita apa. Ya, sering selalu merasa kekurangan. Ya, nah, maka saya ajarin kalian, misalnya yang pelayanan begitu ya, harus ada ekstra yang kalian kasih buat sekolahnya, karena itu mandat institusi. Gitu. Ada keadilan. Misalnya, namanya sekolah ini, kalian nih sekolah, kalian dapat apa namanya? Katakan scholarship, beasiswa, ya kan? Terus, misalnya sosial kan itu pelayanan, seberapa pun itu, besar atau kecil, atau nanti kalian sudah jadi apa namanya pendeta yang besar, gitu ya. Kita doakan ya kan, kalian jadi orang yang berhasil gitu. Tapi jangan lupa mandat istri. Nah, kamu bisa berhasil mungkin karena kamu dulu dididik ya belajar di soteria bisa bisa apa namanya pelayanan dan Tuhan berkati dan gitu. Nah, terus kamu punya ekstra, kamu jalankan dong, kamu beri misalnya buat sekolah. Itu namanya apa? Etika ketaatan, sehingga sekolah ini bisa bertahan. You see? You get? Ngerti maksudnya? Ya, itu lanjut. Nah, tadi mandat distribusi, etika ketahanan, atau keadilan sosial. Ini contoh skala kecil lah. Kita nggak ngomong ke depan lah ya. Nah, skala kecil misalnya. Kamu dikirim berapapun, misalnya 50 ribu, misalnya 10 ribu itu bukan miliknya. Itu adalah milik orang yang kekurangan. Temanmu kah? Atau buat gereja kah? Siapapun. Kayak gitu. Oke. Nah, selalu ada apa nih? Selalu ada nilai keadilan sosial bagi diri kita dan orang lain. Nah, ini bukan kata saya, ini kata Saint Basil ya. Ya. Tetapi bagi yang miskin, kata Saint Basil, haruslah bekerja keras supaya dia tidak terjebak kepada minta-minta dari kita. Nah, yang miskin juga tahu diri. Ya, jangan kayak mental pengemis. Minta terus gitu, hutang terus di mana-mana. Nah, kita perlu edukasi. Oke? Nah, Bapak saya bilang, jangan terjebak pada hutang yang apa sekarang banyak ya, hutang-hutang itu ya, pinjaman online misalnya. Nah, itu akan kita akan dililit hutang dan kita akan berangkat. Oke? Tapi nggak akan orang ada yang pinjam pinjam online itu kalau punya mandat distribusi ini jalan. Ya. Yeah. Oke, ada. Nah, ini satu contoh artikel. Ada pertanyaan? Nah, dari artikel ini apa? Konsep apa yang kalian ada di sini? Nah, tadi di sini. Konsep apa yang bisa kalian tuliskan? Ya, siapa? Ini biasanya studio di mana? Pasti di suruh-suruh. Kan sudah diberi tiap tingkat. Kan? Oke. Apa di sini? Jangan bilang ide utama ini ya, jualah segala milik ini kan judul aja supaya menarik ya. Apa ide utamanya? Hah? Misalnya kamu tulis di sini, hukum kasih. Ya. Oke.
Ya kan? Nah, apa subpoinnya? Hah? Apa? Memberi. Atau dalam sini misalnya mungkin mantan istri. Ya, mandat distribusi. Ya, kan? Satu poin misalnya. Apalagi? Nah, jadi dalam hukum kasih itu ada namanya mandat distribusi. Yang kedua apa? Misalnya topik di sini. Poin di sini. Ekstra apa? Oke, misalnya ada satu mandat yang kita berikan, tapi menjalankannya itu kita pun menyadari apa? Oke, misalnya ada ini tentang kebutuhan, ya. Kebutuhan ekstra, ya kan? Kebutuhan kita bisa ambil di situ tadi orang kaya yang bodoh. Ya kan? Nah, yang ketiga misalnya. Nah, ini cerita tentang ya. Dan kalau nggak dibatasi, selalu kekurangan. Padahal Tuhan mengajarkan kita apa? Batasi supaya ada ekstra. Karena kalau kamu nggak batasi, berapapun dikasih itu kurang. Benar nggak selama ini? Benar ya? Gitu. Kenapa Pak? Kamu selalu berkekurangan? Karena kamu menganggap hukum kasih tadi. Yang kamu mikirkan itu cuma gimana kebutuhanku terpenuhi. Gitu. Padahal mungkin di sekeliling kamu, kamu nggak peduli. Nah, kan kita diajarkan ada ekstra yang harus kita. Oke, apa yang ketiga? Etika pertahanan. Atau keseimbangan komunitas. Nah, ya, dengan jalankan ini, ya, kita mendapat mandat institusi, mendapat keseimbangan komunitas, keseimbangan kita, maka di sini akan terjadi apa? Tadi ya keadilan atau dalam hal ini kita menjadi apa orang yang sempurna ya kan seperti Kristus sempurna seperti oke nah misalnya nih 4 poin ya hukum kasih nah, di dalam berapa nih mungkin misalnya bahasa misalnya bapak gereja namanya Basil tertarik nih untuk bikin buah artikel misalnya bikin dulu outline-nya di mana outline konten oke dia outline konten ya. Misalnya komunikasi dalam Matius 19:21 menurut konstiran dan basil. Nah, kayak gitu. Nanti kalian bisa baca komunikasi dia dari Matius 19. Ada itu bukunya. Ya, nah makanya saya bisa tulis ini, ya, karena saya baca bukunya. Gitu. Lalu saya tulis itu kan itu belum ada outline-nya, ini outline-nya. Nah, komunikasi dan ada distribusi, ada kebutuhan ekstra, ada akhirnya adalah keseimbangan komunitas. Nah di sini kita jadi sempurna seperti Kristus. Ya, seperti Anthony the Great itu ya, benar-benar menjual hartanya. Oke, apa boleh ada di sini? Ini satu konsep kah? Ini konsep yang kira-kira kalau kita baca ini sudah masuk semua ide ini kan? Oke, nah dari situ kamu ngapain konsep ini?
kamu bikin apa? Nah, ini kan mau dijadikan apa? Jurnal kan? Nah, dalam jurnal itu kan kita harus bikin 3 poin itu tanda tujuan. Ya kan? Mungkin di sini tidak ada metode dan di sini nah, pendahulunya apa yang penting? Ini adalah latar belakang masalah sama state of the art-nya atau state of the art-nya. Oke. Nah, state of the art itu kamu di sana kan di sini sudah dapat satu hasil ya. Itu. Nah, karena state of the art dari masih mendapatkan satu itu kan banyak. Dan tafsiran, tafsiran siapa ini? Berbagai macam tafsiran, misalnya tafsir aku yang kami pakai, yang tadi eksperimen, apa anatomi, ya dan lain. Nah, itu kamu bisa tulis pandangan mereka apa tentang tentang masih menunjuk satu gitu. Oke, nah lalu dari setiap bilang ini. Tesisnya, ya kan? Tesis itu klaim kamu, argumen kamu. Ini bukan soal benar atau salah. Ini klaim, klaim itu tahu ya, pendapatmu, klaim, ya, klaimmu tentang satu satu pandanganmu. Kamu mengatakan dari berbagai cara ini, saya mengklaim bahwa ini berbicara tentang komunikasi yang mengajarkan kita untuk menjalankan mandat distribusi. Jadi ini bukan soal, bukan hanya soal bebas dari nafsu tadi. Ngerti gak? Teks ini bukan cuma mengajarkan kita melepaskan diri dari ikatan duniawi saja gitu. Tapi ini teks ini berbicara komunikasi, gimana kita menjalankan mandat distribusi supaya mencapai satu etika ketahanan atau satu keseimbangan dalam komunitas atau satu keadilan di dalam satu komunitas. Artinya yang kaya membantu yang miskin. Satu keadilan. Yang berkelebihan bantu yang berkekurangan. Ya. Nah, itu pandangan kamu tuh tesisnya. Jadi ini bukan hanya soal kita melepaskan dari ikatan duniawi lalu ikut Yesus gitu ya. Tapi ini lebih kepada bagaimana kita menciptakan satu komunitas yang seimbang, yang penuh keadilan. Oke, okay? Itu satu claim, satu tesis. Sudah dapat kan? Nah, lalu kamu isinya sekarang. Isinya adalah nih. Kan ada berapa poin ini? 4 ya kan? Oke. Okay? Nah, sama ini 5. Jadi kan 1 2 3 4 5. 5 poin utama ini yang akan kamu terangkan di dalam isi. Isi itu berarti kan apa? Diskusinya, pembahasannya. Nah, kalau ada diskusi, berarti kan ada nih bahan-bahannya. Yuk diskusi yuk, yuk bahannya mana? Nggak ada, yuk diskusi. Itu nanti ngobrol. Ya kan? Nah, kayak kalian yang lakukan di asrama, ya kan? Bukan diskusi. Nanti mensibukkan diri dalam hal-hal yang sia-sia gitu ya. Nah, isinya kayak apa? Nah, caranya kan anda pegang apa di sini tadi pandangannya? Dan objeknya basil kan? Ya kan? Baca aja basil dulu, kutip. Jadi setiap poin ini kutip. Nih, misalnya nih contoh tentang mandat distribusi, yang mana yang bisa kalian kutip? Ini misalnya artikelnya nih. Mana yang kalian kutip? State of the art ini ya. Ya kan? Oke. Okay. Tesisnya ini, brilian. Tesisnya di sini. Ya kan? Ini state of the art-nya. Tesisnya di sini kan? Hasil ya kan? Oke. Okay. Lalu, kutipan untuk isinya misalnya tentang mandat distribusi. Nah, kalian kan bisa kutip ini. Oh, ini.
baca ini sampai di sini. Nah, kalian kutip. Kutip aja, harus di sini semua cerita. Misalnya ada 10. Nah, baca lagi nih, kebutuhan ekstra. Ada 10 misalnya. Ini berapa kutipan? Berapa kutipan? Oke? Nah, setelah kamu kutip, oke, yang dari Basil, kamu mulai susun. Paragraf demi paragraf dari kutipan itu. Ya, nah, buat paragraf itu kan gampang. Ada kutipan. Berarti kamu, misalnya kutipannya ini. Ya, contoh misalnya ini. Ini Clement ngomong ini. Anthony ngomong gini. Oke, saya kutip. Ya, lalu saya komentari. Kan gitu. Dikutip, kasih komentar. Nah, tentu depannya kasih ide utamanya. Ya. Nah, lalu masukkan kutipannya. Lalu dikomentari. Selesai. Nah, masuk paragraf berikutnya. Kutipan itu dikomentari lagi. Kutipan itu terus dikomentari. Bukan cuma dikutip-kutip, terus kasih footnote gitu, selesai. Ya. Tapi dikomentari. Nah, contohnya apa ya? Kan saya pernah bagi ya. Ini ya. Oke, saya sudah kasih isi ya di grup. Google Classroom yang materi dogmatika itu. Sudah download dulu. Hah? Di mana? Di Google Classroom. Kan sudah saya umumkan di di Google Classroom-nya. Ada enggak? Enggak. Kok Google Berita? Sudah ada yang download? Sepertinya? Apa? Diskusi mengapa mungkin kebanyakan ya karena sampai ini ya, ya kan ada misalnya nih yang spiritual yang kan ada yang masih berjalan itu kan Saint Isaac ya kan. Nah ini contohnya ya, jadi komentar pemikiran spiritual para Bapak Gereja Suria atau Suria ya. Dan ini Afrahat. Oke, ini. Misalnya ini ya, contoh Book of Step tentang On the Tears of Prayer. Ini kan ada di buku kita kan? Kita belum bahas di kelas ya. Tapi sudah saya bahas di grup ini. Baik, bahan kita itu bisa tercover banyak ya. Jadi saya juga bukan hanya di kelas, tapi saya juga bahas di grup. Nanti evaluasi saya bahas di grup. Oke? Evaluasi saya bahas di grup, nanti bagian di grup, nanti sebagian kita sambung. Nah, ini sebetulnya, ini belum selesai ya. Nanti saya, kalau sudah selesai, nanti saya kasihkan. Nah, misalnya contohnya ini. Ini kan saya kutip. Oke? Terus dikomentari. Nah, kayak gini. Nah, nanti kalian bikin papernya seperti itu, seperti komentari. Ya? Ini. Atau kayak kelasnya. Mana sih ya? Oh. Ini nanti tolong kan saya sudah kasih ya. Makanya screen-nya itu dibaca. Nih, materi dogmatika ala Tritunggal dan Ganesha sudah diupload di buku pegangan. Tuh materinya. Ini loh, tanggal 14 kemarin. Kalian nggak pernah buka Google Classroom-nya ini. Nih,
biasanya ada yang jawab baik Pak gitu. Bisa barang pernah oke okay, Pak. Siap Pak. Nah, tiga orang jawab ini kan bagi saya ya sudah berarti tiga ini akan kasih tahu teman-teman yang memang lelet itu. Ya. Oke, okay. Kalau ini kan enggak ada yang komentar ini. Materi domatiknya sudah diupload di Google Hangout. Terus apa namanya? Tugas bacaan 6, oke Pak, satu orang. Ini baca. Yang enggak di komentar enggak apa-apa, antum sudah baca ya. Sehingga di kelas tahu. Nah, lalu yang passwordnya ini kan di sini. Buku pegangan, nah ini loh. Kan ada dua. Sama ini ya. Nah, ini kan contoh contoh gimana contoh nah kayak gini lah ya. Misalnya di book abstract ini. Nih. Ini kan kutipan kan? Kutipannya bahasa Inggris gitu. Ya, enggak usah diterjemahin. Ya, terjemahan kalian kok pasti muncul bawah belur. Oke. Okay. Ya, yang saya mau adalah kalian memahami teks ini. Nah, lalu kalian komentari gitu. Oke, okay, misalnya contohnya gini. Ini ya. Misalnya kan book of text itu kan minggu lalu kita enggak bahas sampai habis ya. Dan sisanya saya bahas di sini ya. Jadi tolong ya, kelas kita juga ada di grup WA itu deh. Ini saya bahas ya sama sama ini nanti setelah evaluasi kan kita mau masuk apa? Dan Aisa. Nah, ini sudah saya rekap terakhir kita bahas apa? Hah? Dan Aisa. Nah. Di grup itu ada dua, yang khusus dan Aisa sama yang buku apa? Siriak Fardus itu. Jadi ada dua, saya enggak bingung ya. Sama tiga lah mungkin. Mungkin ya ada lagi lah yang lain. Yeah. Misalnya komentar-komentar kalian kan saya posting gitu ya, tugas-tugas kalian saya posting supaya yang lain bisa baca ya. Kalau mau baca enggak ya sudah gitu. Nah, siapa tahu dari 100 orang itu yang ikut satu orang bertobat dengan ya. Lalu mau masuk sekolah di sini kan lumayan. Oke, okay. Itu ada dosen-dosen juga, ada banyak itu yang nggak tahu lah dari mana aja tuh mau ikut ya gabung. Tapi ya saya lihat mereka ya hampir baca lah ya saya suka mungkin mereka baca. Cuma ya kan nggak kenal kita yang nggak berani kasih komen gitu ya. Tapi paling nggak mereka baca dan semoga yaitu apa ya? Iya, itu mandat distribusi. Okay. Ya, kita tahu ekstra memberitahu yang masih belum tahu. Oke, okay? Nah minggu lalu kan saya bahas ini sudah saya rekap ya, book of text ini. Lalu ini ada send item ini. Nah ini juga ada saya, ini contoh lah ya. Yang lebih ringkas saja, misalnya ini. May receive the gift of this during the office something. Gampang. Misalnya ini, apa yang bisa kalian komentari? Nah ini nanti kita mau bahasan apa? Ini kalian baca ya. Ini tentang air mata. Ini kan bisa jadi satu topik. Ya, misalnya menurut dan Aisyah. Nih, it is you who grant repentance and sorrowing heart to the sinner who repents in this way. You ease his heart of the way of sin that is made from it, thanks to the comfort which comes from sorrowing. Nah, saya mau mencari, iya benar, tradisi Bapak Gereja Siria ini selalu mengaitkan air mata itu dengan pertobatan.
Kawasan. Jadi air mata itu enggak pernah itu air mata apa namanya? Air mata di pusat pasar dan sebagainya. Ya. Oke. Tapi ini air mata pertobatan ya. Ada air mata pertobatan, ada air mata yang pahit dan air mata manis penyesalan. Jadi ada dua macam ini. Jadi kalau bahas topik fear misalnya. Nomor satu ada air mata yang pahit, yang kedua air mata yang manis. Itu udah baca nggak di buku itu? Sudah. Nah, ini sudah saya rekap. Ini contohnya gini. Kalian kutip, oke? Habis itu komentari. Nah, di sini komentar. Pertobatan sebagai obat yang diciptakan oleh Allah untuk pembaruan dan penyembuhan seorang terus-menerus. Pertobatan adalah keadaan spiritual yang konstan dari seorang asketik, ya, maksudnya itu harus selalu, itu harus selamanya ada di hati mereka. Pertobatan selama 24 jam penuh. Ya, ini memang kadang ada salah ketik atau apa ya, maklum, nanti disempurnakan lagi. Oke, nah ini bisa kalian kutip. Terus, nah saya sengaja bikin paragrafnya, ya, ini sebetulnya nggak boleh ya. Jadi nanti kalau kalian bikin jurnal kan nggak bentuknya kayak gini. Saya buat kayak gini supaya, oh ini ada Bapak Gereja, ini komentarnya. Ya, ini Bapak Gerejanya. Nggak perlu, saya aja nggak terjemahin ya. Saya nggak perlu terjemahin. Yang penting adalah komentarnya. Oke? Nah, ini saya boleh izinkan kutipan langsung ya. Ini, kalian ya. Nah, kalau kalian nanti lebih advance, nah, ini bukan lagi kutipan langsung, tapi kalian paraphrase. Lebih susah lagi. Tapi, dalam paper saya, cukup apa namanya kutip langsung ya. Nah memang nanti kalau mau submit original mesti dikurangi supaya nggak kena ininya unitinya lebih dari 20%. Oke. Tapi kalau untuk paper saya mau kalian itu belajar baca komentari. Nah yang kalian kutip komentari ini kan tentu nggak sembarangan, sudah sesuai dengan topik-topiknya, maksudnya poin-poin ini. Oke, okay. Nah, jadi tolong dibuat kan ini kan ini ada deadline-nya loh. Saya suruh apa nih? Hah? Nah, misalnya paling tidak poin-poinnya dan kutipannya itu sudah ada. Sudah. Outline-nya sudah ada di outline. Oke, okay. Kalau ini sudah dapat ya. Ini 50% sudah selesai. Tinggal apa namanya? Iya. Gitu. Ya memang kita harus baca sih. Kalau nggak baca masa ngarang kamu. Ya, begitu. Nah, kalian bisa kutip mana? Misalnya kayak bahan-bahan tulisan basir kan ada di sini ya. Baca itu dulu khusus basir, kutipan ini khusus basir. Oke? Nah, setelah itu Pak, gimana? Kan bahannya satu kutipan, bahannya dari toko. Nah, baru nanti setelah itu kita tambahin, masukin toko-toko lain. Ya. Tapi satu dulu, misalnya kalau kalian ambil batin, ya batin dulu. Batin dulu. Oke? Nah, terus bikin di sini ada. Dari situ tadi dibikin di sini. Nah, ini kalau misalnya ini kalian misalnya mau ambil contoh ya, tentang fear. Ini sudah banyak kutipan sekali, semua dari Saint Isaac. Nah, tinggal kalian masukin aja, bikin poin-poinnya. Gitu. Ya. Nah, ini nanti, ini materinya untuk Saint Isaac ya, ada 29 ya, 30 halaman. Ya, 29 halaman. Nah, mulai tentang Allah yang kasih, tentang ini kan bisa jadi satu topik ya. Lalu tentang pencobaan, tentang silence, tentang humility ya, kerendahan hati. Lalu terakhir tentang air mata. Nah, nanti kalau ada diskusi lagi kita bahas The School of Prayer ya. Buku School of Prayer nanti kita bahas, tapi yang
Nah, ini misalnya nih, the book of steps. Habis ini adalah Evagrius. Ya. Jadi sebelum ke School of Prayer itu kita bahas Evagrius dulu untuk minggu depan. Oke, ada pertanyaan? Ini kan buat buku ini loh, yang buku ini, yang Syriac Fathers ini, ya. Ini komentarnya yang Demonstrations on Prayer ini, lalu Hymn of Faith, lalu waktu itu apa lagi? Hymn of Praises in Armenian, ya, tentang doa, lalu On the Peace of Prayer. Yang satu lagi yang tugas minggu ini yang belum masuk ya. Apa? Book of Step, right? Tentang apa itu? Visible and invisible step. Nah, itu nanti kita akan recap semua di sini. Jadi nanti selesai kelas ini ya, buku Sebastian Brook ini yang tidak parut ini sudah ada hasilnya. Baik, itu yang di kelas. Kalau yang di kelas kan ini ya. Yang di kelas ini ya. Afahat, Efrem, ya kan? Yang di grup ini yang nih. Yang The Book of Steps ini. Nah, karena materi kita banyak, jadi saya tambahkan juga di grup. Jadi tolong pas kalian pegang handphone, ya baca juga di grup. Itu kayak kuliah begini. Oke? Nah, tapi satu lagi yang memang ini kalian bisa download sendiri ya, yang ini. Ya, ini mau doktrin semua. Ini udah punya kan? Nanti kalian tinggal download aja di sini. Oke, ini murni tentang doktrin. Jadi nggak ada kaitannya dengan masalah spiritual. Ya. Nah, tinggal ini melengkapi lah ya. Kalian tahu doktrinnya, lalu ini dua buku ini. Oke, saya kalau mau bahas ini ya, kita nggak bisa bahas buku ini lagi. Tapi kalau mau bahas buku ini, yang nggak bisa bahas buku ini. Gitu. Jadi mesti pilih. Ya, kalau buku ini udah saya bahas semester lalu. Kelasnya siapa itu? Ada nggak di sini? Ririn juga ya. Benar ya? Kelas kalian saya? Eta ya kan? Ya, kecuali yang pulang praktik ini belum. Mesti ada bingung-bingung ya. Ya, karena kan berkembang terus ini. Ya. Tapi inilah hasil kita bahas semester lalu ini. Yang ini. Nah, lumayan direkap ada hasilnya. Nih. Ini berapa halaman ini? 240. Nah. Tuh, saya udah rekap capek-capek buat kalian. Kalau kalian nggak download, nggak tahu dulu, nah, keterlaluan ini. Ya. Nah, sampai saya screenshot ini. Nah, ini contohnya yang hitam, ini yang bapak gerejanya, yang merah, komentarnya. Nah, jadi belajar melatih komentar. Sama nanti kayak di paper kan ya. Kalian udah kutip. Kasih komentar, pendapat. Oke? Nah, itu yang saya mau. Contoh bahasa ini komentar saya ini. Nah, yang penting yang kalian baca adalah komentar-komentarnya gitu. Ya. Nah, ini udah bahas macam-macam lah. Kita bahas Tolhaus lah, bahasa Allah Tritunggal, tentang apa lagi nih ya. Saya sendiri pun nggak lupa. Tapi, ya untung nggak saya catat gitu. Kalau saya lupa, saya baca lagi. Yohani itu apa, ya. Di sini tentang apa. Nah, jadi kalian yang belum ikut, bahkan yang semester lalu, mungkin sekarang pun nggak lupa kalian. Hah? Masih ingat nggak? Oke. Bagus lah. Jadi, aman. Jadi kalau saya bilang, sang Bapak itu adalah
Sang Anak itu adalah Sang Roh Kudus itu adalah wah ini tinggal baca. Nah ini Sang Bapa adalah Allah, Sang Anak dan Sang Roh Kudus. Sang Roh Kudus adalah urapan dan minyak kesukaan, tapi menurut kesukaan ini. Nah, tapi ngomong yang lebih lengkap lagi, iya. Nah ini banyak lah ya tentang dosa asal sudah kita bahas juga. Lalu kenapa kok misalnya ada pertanyaan kan ini apa ya waktu itu tentang dosa asal itu. Jadi ya kenapa sebagai manusia itu kok tidak berdosa, tidak bisa berdosa, tidak mengenal dosa, itu maksudnya apa? Semua ada di sini ya. Oke, ini jadi ini ya ini saya nggak ulangin lagi lah ya. Kalian tinggal baca aja, semoga bisa mengerti. Oke, nanti minggu depan kita baru sambung yang ini, Pankreas. Ya. Tapi coba tolong sudah mulai tarik topiknya apa, lalu ini ya. Jika kalian kumpulin draftnya, atau misalnya konsultasi sudah oke. Ya, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita terus sambung minggu depan tentang Evagrius. Evagrius itu halaman berapa yang bisa dibaca? 63 sampai 75. Ya, isinya itu paling halaman 64 sampai 72, 73 ya. Paling 10 halaman. Nah, Evagrius yang memang yang lebih lengkap lagi itu di Theokalia. Ya. Ya. Di volume 1 ya. Volume 1. Volume. Tapi kita cukup bahas yang ini. Yang di buku kita. Nah, kan kalian buat tuh nanti. Nah, nanti dari bahan kalian seperti ini misalnya. Ini saya ambil dari tugas mingguan kalian. Yang ini. Oke, ini kan kalian ambil dari YouTube saya kan, oke, tentang apa? Iya, tapi apa namanya diambil yang penting-penting. Nah, akhirnya selesai satu poinnya. Ini yang team of faith, ini kan dari tugas mingguan kalian. Oke, okay. Saya tinggal ngopi aja, saya ganti sedikit, oke, okay. Gitu. Ada pertanyaan? Oke, okay, kalau nggak ada, kita tanya. Cindy, meeting. Tapi saya lupa lah kita tahu kalian sedikit kelas saya itu nggak ada Zoom, nggak ada kan? Ah, tiba-tiba ada sweat di sini. Awalnya juga kita tadi udah nolak, tapi terpaksa. Besok ada sweat lagi, semua mesti di sweat nih, termasuk saya juga. Ya cuma kalau orang pesukannya besok datang, ya kalian yang positif itu mesti di karantina. Hah? Nah, yang tadi udah besok nggak usah lagi. Ya. Oke, okay, gitu ya.